Oke, selamat datang kembali. Di sini kita akan coba untuk membahas kembali Utoti ya guys ya, yang direncanakan sesuai jadwal akan dihadirkan di hari Jumat esok. Nah, jadi di sini kita akan coba melihat untuk bocoran pemainnya sudah gue up juga. Nah, seperti ini. Ini bocoran pemain Utoti yang bisa kalian dapatkan secara cuma-cuma. Nah, gimana cara mendapatkannya? Untuk cara mendapatkan dari pemain Utoti ini, kita bisa menyelesaikan pertukaran ya guys ya. Tentunya kalian sudah tahu semua, sudah gue bahas beberapa kali. Nah, untuk mendapatkannya di sini kita bisa menggunakan ataupun menukar di bagian pertukaran. Nah, di pertukaran ini jika kita sudah mencapai 50 kali pertukaran, tentunya di esok hari ini bisa langsung kita klaim ya guys ya. Dan buat yang belum menyelesaikan 50 pertukaran, masih ada kesempatan karena eventnya juga baru dimulai esok hari. Nah, untuk mendapatkan pemain ini dengan 50 kali pertukaran, kita bisa memperoleh random ya guys ya, bukan milih tapi random. Jadi di sini kita bisa dapatkan secara acak ya, kalau hoki bisa dapat Mbappe, Benzema ataupun Messi dengan OVR tertinggi di sini, dan juga De Bruyne 112. Untuk Utoti kali ini akan berlangsung ya lama sih ini, kurang lebih ya sekitar 2 minggu lebih. Jadi untuk persiapan ataupun mendapatkan pemain Utoti secara cuma-cuma, bisa lah kalau cuma 50 pertukaran guys ya. Jadi kurang lebih sekitar total 200 pemain dengan OVR. Dengan OVR ini kita coba cek, dengan OVR 98 sampai 100 kalian bisa melakukan pertukaran. Nah, di sini 98 sampai 100 untuk bisa menukar dengan pemain Utoti jika sudah 50 kali pertukaran. Dan untuk statnya seperti ini guys ya. Kalian bisa lihat untuk Thibaut Courtois di sini untuk OVR 112 setelah mendapatkan posisi bonus plus 1 OVR. Kemudian dilanjutkan di sini untuk berikutnya ada Hernandez. Untuk Hernandez di sini 111 juga telah mendapatkan skill boost posisi bonus seperti ini guys ya. Kemudian dilanjutkan ada Van Dijk 111 OVR statnya. Kemudian di sini ada Hakimi di sini mendapatkan 110 untuk OVR stat dan juga OVR setelah di up 111. Dan untuk Benzema di sini memiliki 112 untuk stat awalnya. Kemudian di sini ada tambahan PAC, shoot, pass, dribbling, defend, physical yang cukup worth it untuk didapatkan. ST 112 untuk saat ini terkuat ya guys ya, 112. Untuk statnya kita coba bahas lagi esok apakah worth it untuk didapatkan, ya cukup worth it ya guys ya. Dan buat yang bertanya ini apakah bisa dijual, untuk keterangan di sini tidak ada dicoretan ya guys ya, jadi kemungkinan untuk dijual bisa boy. Dan buat yang nggak ingin menyelesaikan misi dan bisa langsung beli di pasar, tapi ya harganya memang begitu mahal untuk baru rilis. Tunggu beberapa hari kemungkinan akan turun ya guys ya. Untuk Mbappe di sini 450 juta. Kemungkinan kalau banyak yang dapat ya pasti harganya turun ya guys ya. Ya kalau banyak yang dapat, kalau limit dan bisa dijual ya pasti mahal harganya. Untuk Messi di sini 112 juga. Posisinya RW ternyata. Dan juga Mbappe LW, untuk ST-nya Benzema. Jadi siapa pemain yang kalian incar untuk Utoti kali ini? Komen di bawah ya guys ya. Dan sudah berapa pertukaran? Ini pertukarannya masih terus berlanjut, jadi jangan khawatir, besok baru dimulai. Untuk bisa klaimnya yang sudah 50 ya, selamat, kalian bisa dapat secara cuma-cuma. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan pemain 11 Utoti 2023. Untuk yang bertanya Haaland kenapa tidak ada,
Untuk Haaland kurang tahu kenapa tidak ada, karena katanya sih ya pemain ke-12 cadangan, jadi tidak dimasukkan ke starting up 11 pemain Utoti seperti itu. Ya, gimana menurut kalian untuk event kali ini? Apakah ini ramah player gratisan? Kayaknya sih ramah ya guys ya, karena banyak event dan juga banyak-banyak token. Setelah gue bahas di video-video sebelumnya, untuk mendapatkan tokennya cukup mudah sekali. Nanti ada permainan VSA dan juga head-to-head yang akan dihadirkan di esok hari. Seperti itu, komen di bawah siapa pemain yang kalian incar dan sudah berapa pertukaran. Kalau sudah 50 ya bisa klaim secara cuma-cuma ya guys. Gue sih baru 21, masih jauh, masih 25 lebih.